Yang dengar apa kot? Tak terkedi langkawan getanya di kampung jumpa dan sekitarnya. Dan Bandung sungkom dunianya. Na urung lahir bak mak iyah Islam, mak Islam, nek Islam, pak nek di Islam. Berani-beraninya mencaci dan menghina para ulama. Nyen benda tepu. Utak manusianya santir dengan utak Yahudi. Utak manusianya santir dengan utak Nasrani. Utak manusianya santir dengan utak komunis ataupun PKI apabila mencaci orang-orang yang Allah muliakan. Nah, rekam nunggu. Rekam BO nepudik tiga-ge papak na cara pesta. Menyaita melautak utak urung yang kamu kapi uleh. Mu'iyat dan letak lah kata tenak-tenak ulama. Tidak ada alasan. Apakah demi pangkat? Apakah demi jabatan? Apakah demi kekuasaan? Tidak ada alasan. Ulama dicaci, ulama dihina. Sedekah ke mak lun, ke ayah lun, ke gua ba Allah. Lun mangap-mangap mantang ronyo idunya. Paki ayah lun kadang-kadang tengah geklik gantip oleh malaikat. Nyempat sabuh sak semen, lun kirim ke mak ke ayah lun. Nyanana. Menyuna ana tukang main chip. Mai kamate, yah kamate. Nyen tukang culok tunggu nuraka. Langku bu mai, langku bu yahai. Fikir ke tak utak roh nunggu yang main judi. Tukang pasoi kaya lang kubu ma kubu yah minyak getut lebih lah Allah Ta'ala lah. Nyoba hati-hati urun cik lung berbahagia. Maka jih popo kedai kupi, pak kesip pegak amaran bak kedai kupi. Dilarang main judi sip, domino dan sebagainya bak kedai kupi. Di gampung jempanya. Menyuk ingin bahawa gampung getanya bermetamah rahmat gejuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في آيات الأخرى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر وقال في حديث الأخرى الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة ثلاثة تضيء في الأرض لأهل السماء كما تضيء النجوم في السماء لأهل الأرض وهي المساجد وبيت العالم وبيت حافظ القرآن اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بابندم جني بوجو serta syukur getanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah yang kan beri berbagai rahmat nikmat serta karunia-Nya Allah kepada getanya hamba. Di antara nikmat-nikmat Allah yang raib
yang mana dengan dua nikmat tersebut ik berbahagia udip tanyo dua boh nanggro dunia yang fananyo dan nanggro akhirat yang kekal baka, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Juga Allah yang kana boh nikmat akai bak ketanyo manusia ngena nebuh nikmat akai li Allah mulia getanya selaku khalifah Allah supaya tetap terjaga kemuliaan yang kana buh nikmat akai li Allah besabi-sabi dalam mulia neputun agama oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyajid kesabah peraturan udip tanya selaku khalifah Allah menyak na beda cara udip tanyongon udip binatang. Agama merupakan aturan Allah untuk menjaga kemuliaan hambanya yang telah diberikan nikmat akal oleh Allah. Makanya saudara leun yang seiman seakidah, lebih-lebih para-para pemuda, jaga akai, syukuri nikmat akai, jaga makanan dan minuman. Bek sampin konsumsi makanan minuman yang jid kereleh akai hingga pungo. Apabila akai hanali kana pupungo oleh Allah, nyen bakwa tenyan, ngen bruh, mehayum bruh ngen manusia. Pada hai bruh hana mehay hanayum, tapi lebih mehayum bruh ngen yumuru, bakwa te akai kana cabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, salah dan salam tanya putuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kemudian Allah juga nubuh nikmat sehat kepada kita bersama. Yang mana nikmat sehat yang gejuk oleh Allahnya merupakan nikmat yang paling menghayu. Pajan baru jitele tubuh-tubuh manusia. Yang bahwa nikmat sehatnya menghayu. Bakwa te tubuh kerana pesakit oleh Allah. Jadi tak sedara-sedara ketanya tak kalan. Umum mantang muda. Tiba-tiba tengah pegah-pegah abah kim-kim ngerekan jiik darah 200 lebluh. Stroke. Kaki tak beut han tu beut li. Jaro tak gerak han megerak li. Babah irut han jeta pegah habali. Bak wate tubuh kana pesakit li Allah. Duh mehai nikmat sehat yang Allah beri. Tanak jak masjid haik li. Tanak jak munasah haik li. Tanak jak ublang haik li. Bahkan tayak tuh ik, tayak tuh ik. Payah jiba telegop. Bakwa tenyen kudu mehai nikmat sehat yang Allah beri. Oleh karenanya saudara lu seiman seakidah, masyarakat Gampung Jempa Grung-grung yang sangat Allah muliakan, mari sama-sama tersyukuri nikmat sehat, tapule ibadah kepada Allah, tapukurung but-but maksiat dan murka Allah. InsyaAllah Allah akan getamah nikmat-nikmat yang lain. Ikitanya uronyo oh hati tak ulang udip sang-sang sehat yang nejuk oleh Allah lagi-lagi sang-sang atrat bumo tempat kitanya gideng uronyo tempat kitanya minta rezeki uronyo sang-sang atag pegat lima liah tekan atra Allah pegat ditanging badan mengkong bate badan sampai membani kaya menyuta cokcing tertimang tenagai 2 ton tenaga. Tapi uro Jumat lehen anak rinyun masjid han ik jilangkah nyamban kufur nikmat Allah. Oleh karena demikian saudara Lut bek sampai singah taklik taruh mata darah di hadapan Allah penyesalan yang sangat. Ibadah saudara Lut lebih-lebih sembahyang bek li kita nyokubah akbarul kabair raik-raik dosa raik termasuk yaitu meninggalkan solat. Takubah semayang. Lebih-lebih Jumat. Leboh wate Jumat. Hana tajak Jumat. Sedangkan kewajiban kau wajib. Atau kita tanya. Hana azor.
hantajak Jumat. Nantanya yang kamu tulis bak buku stambuk mukminin geli nanyan li Allah gepudu bak buku stambuk munafiqin. Kecap munafik tanya. Oleh karenanya yang cukup dekanya ayah-ayah anak ini bibir ayah kadit tajuk lintui bahkan katuk lintui yak laki yak pinang untuk dapat kahwin yang kuk malay tu payah tadi pek kulit bui bak jemoh tu. Ya, hanji ke pernikahan han sahji ke wali karena hana ke semayang. Nyo yang cukup wuh tu. Kita melakia doa bak Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah-ayah yang nak digerung-gerungnya di kempung jempanya. Bejut ke ayah, berasli ayah, be ayah palsu. Menyo ayah hanji pernikahan ibadah hana. Nyo ayah palsu tunggu. Yang nak carang ayah bak mana sagai tanggungjawab mbik utah. Malun tanya bak ro nurinang anak-anak lon yang nana bahapian rawit tolong ke bah dia. Nyohana kecuali malamnyo nyo bunokon kanenging happy ke ke happy. Nyo jino yang nana me hapian rawit puan dara, purang agam, purun tuha, putengku, pukan tengku, tulung kebah dia. Kita nyobek ulok-ulok benda akhlak dia. Yang malamnya dakwah, ilun tingat hat haba abu tu sikrek nekun. Hana jiduk sifat pemulia, bak urung-urung yang hana mulia. Tuan ulang sikrek tu, hana jiduk sifat pemulia, bak urung-urung yang hana mulia. Tengku tajud, menyohana hidup sifat mulia hana tim pemulia go lun jame malamnya apabila nadro ne tengku dak tengku berangkat saja ada urung re langit aja pemulia go pia. Kebetulan malamnya lun dakwah nyayang na hape-hape Android tulung sian kebah tekedi memang nenek rekam silakan hana masalah ada kala na urut telepon decok hana masalah. Nauru SMS nebalah silakan. Tapi be gaduh ngan TikTok, gaduh ngan WA, gaduh putran HP terus-terus. Dua jam dakwah hak eta kebah nyamban utak kakak HP-nya. Putran HP yang tuha putran 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 geser leunun hing lena ge rubon. Nyohana pilih bule malamnya ada tengku tak haban sih. Menyona yang dengar long dakwah nging-nging HP tengku-tengkunya tengku kurung aja hana beda kajalah nyona panitia dakwah malamnya yang gampung jumpanya gaduh main HP nyin panitia dakwah kurung aja nyona ui satu nyona urung-urung tengku-tengku tak jika gaduh main HP nyin tengku kurung aja ada kamali begitat nyoba lung kurung aja. Hana ala, hana akhlak, hana akhlak, hana pemulia go mbeu. Nana dengar. Baik tanya lung keleng ke HP-nya kalau lagi Tuhan turunnya. Ada menerima Quran lagi nya kaji tapo ya ceh. Bina bala ke puji oleh Allah mandu punya model-modelnya. Sembahyang khusyuk lagi kalau HP alian mat Quran lagi mat HP hejim mat Quran hejim mat HP insyaallah bala gadah dia ceh urangnya jem mejem-jem HP Quran belum hantong tamak mati ke api yang bat utak urang ceh hanaru kampung jumpa ino gak-gak bendu saban lagi kampung lain yo pegah lagi-lagi na beda ko tungku malam nyong lain beda ke nyolong lain-lain. Yang kebah HP siat. Lulang dia kata. Atuh nan. Lebih-lebih panitia. Yang pakai si. Menyu nabi si panitia. Sago je hidup limang rau. Sago je limang rau. Anak muda rau ni. Pegat dakwah. Habis peng ubinah. Alinya tenaga habis ubinah. Teruk malamnya. Lalu dengan HP. Pat. Kesik ni tulis. Biuk bapapan informasi. Panitia. Dakwah. Gampung jempa. Gerung-gerung. Kurang. Ajar
menyetungkuhan senang hanapu tungku prehium di ada berdepan. Beu hana utak, ulo-ulo dat. Leu kabuno kagadung hati. Namu pu. Sang Tuhan dia. Ngedakwah beu hana tri belanyo dakwah. Nak katelak becut, biasa lu tuan tengah siplu ataupun pos kurun lewat membelah kalau eh dakwah. Belanyo kan ada satu nana, tri becut. Mak ayah ya lu tuan muliakan. Lu tanya dikrek bek sulit, mak be? Bek sulit. Malanya pegah apa lagi genari agama beu. Kah menyumi hana senang tu kadang-kadang hana lelani lu tuan pegah apa hana pu naidin tu oh hana pupu. Lu nak tinggal 15 hari je lu dakwahnya kira 15 hari nya urung dengan dakwah lu. Lu tanya dikrek dijawab bujur. Di kampung jempanyo yang urung-urung agam kabale katru umu dan katuha. Uro Jumat nagejak pak Jumat mandum pula dom jak ladom hana. Jauh bujujur bena semulit menyedat semulit be babah urung sulit lebih kep daripada be bangki. Bangki kep nunggu. Tapi lebih kep lam be babah urung semulit malaikat rahmat kegeser nunggu. Kep tak be babah urung semulit. Iban gejak mandum Jumat ura agam inu yang kabalik-balik ke Tuhan pula dom jak ladom hana. Ladom jak ladom hana ya hana jaknya naruyah kata ne. Hana ya kata na gejak. Tua. Oh mak-mak mi nyalakon uro Jumat di dengar suara azan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Nyen menyuhan ajak pa Jumat nepeun ba ayah dikrek menyuhan hermo. Oh na ya. Acin necok jarau negeri Lampung. Jarawi pejarawuna. Ayah kalen naiku puhana. Menyuhan naiku hai ayah nejak masjid. Bek ne pegah dah lagi. Pegah apa ayah? Sebab urung han ajak semayang han ajak masjid ura Jumat ngen bui si plog agat bui. Oi. Urung han ajak pa Jumat ura Jumat ka wajib ja Jumat ngen bui si Loh, gagat, boy. Anu petih, lu pegah je. Ay. Boy, naga projek jak Jumat. Hana, hana jak Jumat, naga murka li Allah. Hana, yah-yah do ni, lako-lako do ni. Naga projek jak Jumat li Allah. Kepuajib. Hana jak, naga laknat, naga murka li Allah. Sogok yang gelaknat gemurka oleh Allah dengan Yahana. Cik jauh. Gok Yahana punya menang tipu. Gagat pun. Nah yang bengih lah kawan jakin ke kek. Tipu aku. Nyo pulang panitia dakwah malamnya. Nyo panitia dakwah malamnya. Pega dakwah pabih peng. Pega peringatan maulid lahir Nabi. Panitia. Anjir tipu sembahyang. Alah hai buduk ke panitia. Nah panitia dan ku hanya tepi sembahyang ciri itu. Pala elu ini kan pun nyumpah na mandum na sembahyang sembahyang roh raya. Kemudian salah dan salam tanya putru kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dan sahabat beliau sekalian tabi'in tabi' tabi'in ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, yang mana beliau merupakan penyambung lisan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama merupakan payung bagi kitanya umat, ulama merupakan lampu bagi kitanya umat. Berkat perjuangan para alim ulama, mereka berkiprah di tengah-tengah masyarakat menyatakan kebenaran, melenyapkan kebatilan, hingga masyarakat Islam yang awam penuh dengan keyakinan beribadah kepada Allah jauh daripada keraguan dan kemusyrikan. Sekiranya para ulama berpangku tangan, mereka tidak menyatakan kebenaran, melenyapkan kebatilan di tengah-tengah getahnya umat Islam yang awamnya,
Sang Ludwaratha kendakwah maulid dapat mak malam berbahagianya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berkat ilmunya para ulama tanya taturi Allah hingga timuh lam hati rasaya tanya kepada Allah. Alhamdulillah berkat ilmunya para ulama tanya tatu ibadah hingga ngon ibadahnya membentengi kitanya daripada berlaku maksiat kepada Allah. Alhamdulillah berkat ilmunya para ulama lih hati kitanya daripada penyakit yang bernajis yang bisa membatalkan pahala amal kitanya kepada Allah. Iri dengki ta'ajub riya takabur. Oleh karena demikian, begitu mulianya para ulama, hormati para ulama, muliakan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama waris genebah daripada para anbiya. Oh wadetakun wari namaurus, putra teman yang diwariskan oleh para nabi kepada ulama, yaitu ilmu syariat. Moga kiranya para alim ulama meneruskan perjuangan Rasulullah memberikan ilmu-ilmu agama kepada umat hingga umat terpetunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma ayah yang luntuan muliakan. Bekla antanyo selaku umat Muhammad yang penuh bergelimang dengan dosa. Khalik sang pencipta Allah Subhanahu wa taala leh neciptakan hamba ne. Nebuka pintu hati hamba ne, neple ilmu agama oleh Allah, neberi hidayah dan taufik oleh Allah hingga malib jut ke ulama Allah nemuliakan, dum Allah nepemulia para ulama. Iban nepegale Allah dalam Al Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah muliakan orang-orang yang beriman daripada kamu. Dan Allah muliakan orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Iman dan ilmu Allah muliakan. Mak ayah yang kehadir, mak malam berbahagianya. Umat Muhammad, masyarakat Aceh yang Allah muliakan. Atau surga Bandung. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dicatat bi'u lam hati sanubari malamnya haba ulun tuan. Bek dicatat bahapi dengu. Heng HP gade, bak dicatat bak kertas, bak buku juga gade. Lam hati sanubari tanyo catat masing-masing. Putra yang perlu dicatat. Nasaboh kelompok manusia yang mana oleh awaknya hantong pernah sayang dan cinta kepada para ulama. Bahkan mereka benci, tidak senang dan memfitnah para ulama. Siapakah mereka? Orang-orang kafir laknatillah, Yahudi, Nasrani, komunis ataupun PKI, sekali-kali mereka tidak pernah sayang dan cinta kepada para ulama, bahkan mereka mencaci, menghina para ulama. Yang dicatat lama tisanubari. Jadi menyemenan sifut mencaci, menghina para ulama. Urung-urung yang Allah muliakan tanyo tahina, tanyo tacaci nyen sifut ketanyo hana lebih santut ngan sifut kafi laknatillah. Tatekedi tanyo langkawanyo masyarakat biasa, pejabat aparat juga, apakah orang-orang berpangkat dalam pandangan Allah tanyonyo mandum hamba Allah umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia pada Allah bukan karena hartanya. Mulia pada Allah bukan karena besar pangkat jabatannya dan kekuasaannya. Mulia pada Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Urang yang paling mulia dalam pandangan Allah, urang yang paling ya ke Allah. Inna ma yahsyallaha min ibadihi alulama. Hanya sanya orang yang takut akan Allah daripada hambanya itulah ulama. Karena kageturi Allah, karena kageturi ibadah timuh dalam hati rasaya ke Allah Subhanahu wa taala. Menyemenan urus silun sifut caci ulama, sifut urang kafe yang dengar begot kata kedai langkawang ketanyo di kampung Jempa dan sekitarnya dan Bandung sunggom dunianyo. Na urang lahir bak mak iyah Islam, mak Islam, nek Islam, pak nek di Islam, berani-beraninya mencaci dan menghina para ulama. Nyen benar tepu
utak manusianya santir dengan utak Yahudi, utak manusianya santir dengan utak Nasrani, utak manusianya santir dengan utak komunis ataupun PKI apabila mencaci orang-orang yang Allah muliakan. Nah, nerekam nunggu. Rekam BO nepudik tiga-ge papakna cara papakna cara pesta menyaita melautak utak urung yang kamu kapi uleh. Mu'iyat dan letak lah kata tena-tena ulama. Tidak ada alasan. Apakah demi pangkat? Apakah demi jabatan? Apakah demi kekuasaan? Tidak ada alasan ulama dicaci, ulama dihina. Hai, ulama manusia, tetapan lagi kita nyoci. Timak begok kita melautak Nabi U. Ulama kan Nabi, tungku kan Rasul. Ulama kan malaikat. Boleh tersalah. Tapi benda tepu jasa ulama luar biasa. Ulama-ulama Tuhan, kamu ribe murid ke. Alian kamertuh murid di pedang dayah, di pedang balai beje ketukui mum je ketukui mum si. Duk badron kan ya caci-caci para ulama. Tekeraji hana ilmunya para ulama, hana tau pernah yah kita nyo jamun. Hana tau pernah pak nek kita nyo jamun. Lah he tanyo bajung du. BBU menyo ulama sajan kita nyo. Ulama ta sanjung-sanjung. Ulama tayu pegah abalan lawisi ulama. Bakwate ulama hana sajan tanyo cacaci tahina para ulama. Tiga tu hana tertuju dron mesti peluh gajun. Entu je merepak ngalur tuan. Ilun bak bela para ulama walaupun darah mati ilun. Bak lom pejuang, bak lom bela para ulama. Rela ala wabak Allah mubi'au hana terima penyesalan. Gagata. Pak duk kulama kulama ne perisa dron et bangai mentang hana ilmu katanya dasar ne lulang tiga tu menyona di antara getanyo siapapun dia berani beraninya mencaci caci para ulama utak ngan komunis PKI santut utak ni lebih ubeo hana kajalah. Rekam, nak rekam angka? Rekam. Kasih habis tu kuilu. Nyomi. Beran merurun si. Kagak tenak ulama, edan pi tenak si. Yang pah nak granat, tak celok langkih. Nanti nak tepuk, bahawa bertuh lalu ni nandu. Biar macam-macam nunggu. Pakon uranyo Allah Ta'ala aku kirim pemimpin-pemimpin dalib. Mulai dari di pusat sampai ke Nawadun Kumutua, di provinsi sampai ke Bupaten, sampai ke si, teruk uranyo kirim ke si-si paleh ledu. Gaduh pajuh peng rakyat. Pakon aku kirimnya oleh Allah. Karena tanyo jio dan tak benci para ulama. Yusallitullahu Ta'ala alaihim sultanam dalimah. Jauh ma ulama, tak caci ulama, kukirim pemimpin-pemimpin zalim. Pemimpin hana sayang ke bangsa, pemimpin hana sayang ke rakyat, pemimpin hana sayang ke agama, pemimpin hana sayang ke nanggrau. Kukirim oleh Allah apabila jauh dengan ulama. Kenapa salah kau, pakau kirim pemimpin menan. Duh, tak nak utak leh, tak nak ulama. Maka juga kirim pemimpin lagi oleh Allah. Sesuai dengan asal nanggrau kukirim. Nyeperleh pemimpin gad, mari. Hormati muliakan para ulama. Munyo selama ulama hana hormati, ulama nu caci, selamanya pemimpin dalem kirim oleh Allah. Hana pun nak lupa dugu. Due na rencana ke God, mati mama tu hanggot, hanggot, hanggot. Najalah. Tenak lo ulama. Ino di kampung jumpa na tenak-tenak ulama. Ana yang lik-lik ulama nah. Ijih talit ulama mi kan tak cok parang talit. Kan tak cok anu batik tak rom ke. Kiban si, naga pegak balai but inau. Naga pegak majlis taklim di Manasah. Ayah-ayah di sini, lu yang gelom mumpum agama. Ayah hangetim jak but.
Mak kalau enggak mufum agama, hang getim jakbut. Anak hang getim juk bakbut. Yang hang tim jak bak majlis ilmu, nyan tukang letengku. Nala jumpa, du. Nyomi. Maka jilu mohon malam nyom bak drone mi. Adakah naurut tenak, lun tenak juhana masalah. Bahkan malamnya tekedi naurung nak preh, nak poh lun preh juhana puhana pupuh. Tekedi manyit lu meninggai malamnya bak lu pegah ke ulama. Nepua siak manyit lu kedi hurung ku kampung ujung belang menda. Begitu pulih sedara lu. Yang telah lu mubi'i uhana. Kok bahagia lu bak lu pegah kebenaran. Urung benci ke lu. Yang lu wuh kenyan doa dulut. Mi. Yang lu wuh kenyan mak. Adak mudih bah kafe manteng yang caci para ulama. Adak mudih bah kafe manteng yang hina para ulama karena kafe musuh Allah. Tapi urunyo, urung Aceh sendiri mencaci para ulama. Nyo yang wuh katanyo dengguh. Jamun tingat lun kepegah le urung awai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gebela para ulama. Roda rahmati siap nebela para ulama. Uranyo tanyo tukang caci para ulama. Beda tat uraceh jamun ngenjino mi. Beda tat uraceh jamun ngenjino. Manta melaki doa ba Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Maulana. Khusus ji di kampung jumpa dan sekitarnya. Dengan berkat kamu pegat maulid Nabi Lon yang mulia ya Allah. Nebuka ke pintu hati kamu ya Allah. Neberi hidayah dan taufik kepada kamu ya Allah. Sebagaimana kamu muduk-duk bak malamnya. Benepeglih hati kamu bekle benci ke ulama. Yang berhadapan muka kamu malamnya ya Allah. Bertantangan dada. Bermenukuh kamu. Nepesaho ya Allah. Lam surga don bersama Rasulullah. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Yang ulun tuan muliakan. Abu rohani kitanya bersama. Pimpinan dayah balai pengajian dan majelis taklim. Abi yang kehadir bersama getanyo di sini dan juga kepada Tungku Husni Al-Muna bersama Tungku Syekh Muhammad Iqbal yang kabunuh baca Quran dan diiringi dengan lagu yang penuh nasihat dan melaki kepada beliau juga penuh nasihat oleh Allah kepada Abu Imam Syekh Tungku Imam Tungku Gusi Tuhaput Tuhapakat tokoh adat dan tokoh masyarakat dan juga kepada seluruh dan pada ketua pemuda dan anggotanya. Diberi Allah kepada ketua pemuda dan anggota-anggotanya yang kau bekerja keras demi terlaksananya dakwah maulid Nabi Ridwan ya Allah. Diberi Allah kepada urungnya buji ke urung-urung yang pemegang estafet agama bangsa dan nanggro khususnya jempanya ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mak ayah syedaralun nilun tuan muliakan. Jadi bak malamnya dalam rangka dakwah tak peringati urulahi Nabi itu. Mari sama-sama tacok sebuah judul dakwah. Nikmat-nikmat yang agung. Yang nejuk oleh Allah kegetanya umat Muhammad. Yang hana nejuk kepada umat yang lain. Yang geken dengan nikmat adalah suatu pemberian Allah kepada hamba. Yang bermanfaat. Justru nejuk oleh Allah kepada hamba. Semata-mata. Semata-mata ihsannya Allah. Kepada hamba. Nikmat secara garis raya ada dua. Yang pertama nikmat yang mutasil. Yang kedua nikmat yang mufasil. Teh nikmat yang mutasil yang nabat tubuh katanya. Itu mata, bohidum, babah, gulunyung, jaro, gaki, nyawang, akai, sehat. Yang mandum nikmat yang mutasil. Syukuri nikmat tersebut. Tabah nikmat yang nejuk oleh Allah. Ho niuba li Allah. Kemudian yang kedua nikmat yang mufasil. Teh nikmat yang mufasil yang hana bat tubuh katanya. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan dan anak juga lahir Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang paling agung. Dukna agung nikmat lahir Nabi, hana lebih agung di atas nikmatnya. So pegah, gepegah kedua gele Allah dalam Al-Qur'an. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
Hana kamu utus kata Muhammad melainkan jid kerahmat sekalian alam. Nyo mak mutuah lahir Nabi kita nyomi rahmat pantigom dunia mak. Dengan berkat lahir Nabi kita nyomi pantigom dunia jituri Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dengan lahir Nabi kita nyomi truk bak binatang dirasakan rahmat. Kiban makna dirasakan rahmat kelahiran Rasulullah le binatang. Hanjut tak zalimi binatang. Hanjut tak poh-poh binatang dan tak ilahnya binatang. Nepasol Allah lam nurakam. Oleh karena demikian, getanya watete pega peringatan kelahiran Rasulullah. Bubete-bete cinta ke Rasulullah. Cinta ke Rasulullah tak buktikan dua. Yang pertama, ubena syariat yang gebali Rasulullah tanya ikuti. Wajib dan sunat kita tanya kerjakan. Larangan haram dan makruh tanya tinggalkan. Yang kedua, babah tanya yang cukup lagak ni pegak oleh Allah. Macam je tak pegah. Baik be'e-be'e. Bak tak pula selawat ke Rasulullah. InsyaAllah syafa'ah beliau akan kita tanya rasakan. Tanya mbak don umi. Nana selawat ke Nabi umi. Ditak urang tu ot lagu. Aci tiga, hana pupu, hana payah poding bermanau ada nak ot. Umi, na cinta ke Nabi. Na le na meselawat ke Rasulullah. Na truk leher tu ke si urau. Ai pu kakak se ot na mandu-mandu mikah. Selawat tam puna. Tanya mbak umi kata oleh kah pandai umi kah. Na mikah na meselawat ke Nabi. Ai. Na leher tu ke si urau. Ana selawat na ha mertua ai urang drone sebenarnya hurineng bule drone selawat kamu urineng mak mertua segolom lahir Nabi masa jahiliyah mak hanayu urineng mi ta baca dalam sejarah urineng dianggap aib lar moh mak udik-udik getano murineng mak udik-udik mak mertua getano murineng karena gak anggap aib dalam keluarga. Lelahi Rasulullah angkat martabat derajat urineng. Urineng hangebi poh-poh. Urineng hangebi dud-dud. Urineng menyesalah gi pegah begot-got. Karena urineng urung et akai. Nyamban martabat luar biasa. Tampilan sabuh riwayat ke pegah. Nah, teka Nabi kena wafud tersebut. An-Nisa. 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 Makna jih jaga urineng. Jaga urineng. Jaga urineng. Nyamban mulia adonumi. Menanti tanya babandung betul cinta ke Rasulullah. Baik bak babah pegah cinta ke Nabi. Li Nabi kita nyomi. Di dunia sampai akhirat cinta ke kita nyomi umat luar biasa. Sabuh mentalu pegah kisahnya mak mentua. Ah wate bangkit tinga. Yang pun tak kebangkit Nabi kita nyomi Muhammad. Bak wate nyen kita nyomi bak Jibril. Jibril. Puro uronyo Jibril. Jauh le Jibril Muhammad uronyo uro kiamat. Li surga li Allah lam surga. Uro nepasau oleh Allah ahli neraka dalam neraka. Bak wate nepegah hai mi, hai ayah lun, saudara lun. Bahwa uro kiamat, nekala oleh Rasulullah, lang padang mahsyar, mesiru hana makhluk Allah. Karena yang pun tak nebangkit Nabi kita nya Muhammad. Netanyang dengan nada sedih, bak Jibril. Jibril, monyonyo memang uronyo uro kiamat Jibril. Ho umat lun Jibril. Lungkalan mesirau hana umat lun lempadang masyar puke umat lun kagata pasau dalam duraka nyomi dapat tacok itibar lagi tanya mi ayah lun hana getanya Aisyah hana getanya Khadijah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah medihkannya lagi tanya Khadijah istri lun ho ya Jibril hana getanya ngurusik lun alinyan Fatimah anak cukup mencintai oleh Rasulullah. Juga hanana tanya Fatimah anak lun ho Jibril Hasan Hussein cucu cukup mencintai sahabat yang put yang paling dekat dengan Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali hanana tanya Umi yang getanya nyo getanya oleh Rasulullah nyo getanya oleh Rasulullah umat lun ho Jibril umat lun ho Jibril nyamban cinta Rasul kepada getanya umat. Hana mak yang cinta lagi cinta Nabi Muhammad ke umat hanami. Walau Nabi lain cinta ke umat. Tapi
belagai cinta Nabi ketanyo hanadu. Hanami. Getanyo li Rasulullah. Umat lun ho Jibril. Puka dapat solan uraka umat lun. Nyamban cinta Rasulullah kepada getanyo umat. Bahkalan sabah riwayat tu mak mentua. Bak wate truk berita bak Jibril bahawa Nabi kena wafud. Atau dia kena wafud Rasulullah ni berita oleh Jibril bahawa kena wafud Nabi ba Allah. Waktu ni pegang Nabi kena wafud oleh Jibril Muhammad kata Hana Tripli akan wafud ba Allah Muhammad. Allah rida kata rida. Atau dia pegang hai mak mentua bahawa Nabi kena wafud ba Allah dekli Rasulullah. Waktu ni klik Rasulullah ni tanya oleh Jibril Muhammad lungkalan kata taklik pakan Muhammad. Pu kata mentang cinta dan sayang keduanya Muhammad. Nesu'ud li Nabi kitanya. Jibril. Imata lun runyo kan lun cinta keduanya Jibril. Imata lun runyo Jibril. Karena lun diingat ke umat. Pagi umat lun. Bak watai lun hanale tengah Jibril. Mendum lun mentang na runyo umat lun kan macam-macam Jibril. Pagi tengah. Ahwa telun hanali umat lut nyomi hana yang hanaro imata Nabi wate cingat ke umat hana yang hana mamutwah sedih Rasul ahwa te tiingat ke umat menyemenan layak dan patut tat ketanya uronyo bebetul-betul cinta ke Nabi bebetul-betul sayang ke Nabi dengan jalan yakni selaksanakan syariat Nabi dan bela meselawut ke Rasulullah. InsyaAllah syafa'ah beliau akan kita rasakan. Salah satu rahmat yang paling raya. Rahmatan lil alamin. Nikmat kelahiran Nabi. Rahmat bantigom dunia. Teruk bak binatang hanjut tadolimi. Itu pegah kisah sahabat umi. Bak masa Rasulullah nasiru sahabat. Jadi gepung kot rumah. Gecok le perumah gepuduk pada pu. Alehon langkah riat negisa hanali kot abih pajuh le miong. Gegisa urinang sahabat Rasulullah gi atet mi pajuh kot. Geteme mi gecok miong nyan hai mak gekurung le uro le malam hana gebi makanan uro keput mati mi nya. Gejak sahabat ba Nabi gi atanya ya Rasul urin leung mana-mana but. Dikalai pajongkok lemi gi atetet mi pajongkok gekurung mi hana gebi makanan le uro le malam mati mi nya. Kibat urin leung ni Rasul. Dijawab le Rasulullah, urung ineng gata aso nuraka. Mi mi ong tadzalimi lam nuraka kepada Allah. Dedeg ke kelara sahabat, ya Rasul, urin leung taat ya Rasul. Urinang lung Rasul hana tinggal ibadah ngelun hana bengih-bengih cukup gak jika dam lun. Gitu Allah Rasul. Walau uri ineng gata taat karena mentalimi binatang. Urung ineng gata aso nuraka. Najilah umi. Lun tanya mbak drone. Iro nanti paju hungkut limi om. Nyan netenak mi punukun inna lillah. Wa inna ilaihi raja'un. Kai paju hungkut lun. Ya Allah hana rezeki kamu ronyo kai paju limi. Memang rezeki jih metulih la ilmi don ya Allah nenan nekun pun tenak miong aci bujujur betulih netenak mi pun innalillah nekun ni pajong ko ubi raya rambu ibaplung lemi hanai kebambeo nak panggang netenak mi pun innalillah nekun netenak mi pakam bro takai ne Ipaju hongko tanyo hanya hai minyan makanan di untung mi paju hongko yang dudu menyuruh tanyo mi ong lalang kulkah dapaju umi na tengat haba runtuha umi kiban gekele runtuha umi tuah mu bagi-bagi rasaki mejumba-jumba rasaki kameng hai plung lamba baharimung rasaki urung hai plung lamba bahbuya makna ji menyo memang nyen kenjatah getanyo belaan nepat mak mentuah ungkut atu meja lang babah bisa nesut le Allah Subhanahu wa taala ki bandung ku gesut makanan lang babah kenjatah getanyo contoh lumpega
Dengar tak pajuh makanan, sabuh ati mak. Udung wat, sabuh tu, udung wat, udung wat, udung wat sambai. Sikan tu. Kali tak pajuh sikan. Tak pesimban mak. Tak pajuh sabuh ati. Hana so sangka bulan babah hatragop. Jadi menyukkan atas jatah katanya, gusul le Allah. Kiban cara gusul, gupu gata idom, tiba-tiba gata idom, hai butun mi. Hasil persin. Jipa bu bak bintih dua nuk kede hino, takut tabu lempengan tajuk ke mana. Tinggai dua nuk bak bintih bintih, ijak sidom, icok le sidom. So sangka, bu lam babah katanya, rezeki sidom. Nyemban menyukkan gata le Allah. Jadi tanya pemupum, ahwatai congkau lemi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kamu sibah ya Allah. Paki gua ya, eh bengih gitu engkut, gitu panggang nyohana lengkut. Menyulakau ma'agama, ma'am bengih jid. Dewa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh temak, kamatak engkau rambu lempua puno. Ayah, anali engkau rambu ayah. Oh kak, puduk pada pul siat, kai klik di kakak, epat, dinyak pergi sakit, domplung siat ke dia, kok relayun dia, lut. Orang yang kali rut tiga, balong isah hana ling, kut ayah. Punya ayah ma'agama hana pengih dengan. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Musibah tanya mak. Pada hai peng, nu puji pesip, dan belonya puno. Maki banda pegak karati kimi, hana rati kita nyogujuk lah illa Allah dengan. Nyan lah kau ngumpurumah. Menyo memang promo hana magama lakom hana magama yang pun promo tenak mi om. Leh tenak mi le promo, gua lakom tenak promo le lakom. Yang kenyan but, hanjut, kibancit, nyan musibah. Mangka hana le makanan tapu ke mugule pe hana le mani remo he gempong tanyo kena yang bak bak gerundung. Apa pucuk pucuk gerundung, mutu jubah pucuk. Tak minta u sabuh, tak perlu mak, pucuk-pucuk gerundung ke kuah. Nakah nali yang kau panggang. Itu yang lihat ayah, ibu, mak ini, pucuk gerundung. Ayah, belum perlu mak, anak gula lain, tempat engkau ke pejolimi. Mak kata yang lihat, hai mak, han cirit. Han ayah, lu kameng bak-bak, apa juga hantam cirit di kameng. Di menan baik bengih-bengih, nan dengan umi kan. Karena, rezeki kagatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitanya hanya iri-iri ke gop. Bek bantau rezeki gop, kabungih ke gop. Rezeki kau nak taruh je. Atau gejuk lah Allah. Menyuk atas Allah juk. Oh yang gejuk, oh yang gejuk. Hak Allah. Anak hak tanya dia pembungih roh dia ke gop. Abang tanya aku buruk-buruk hati lewiknya. Asai kagok belum motor, kai ik gula enam mertu. Asai kagok belum Honda baru, kamu kagok tanya payah penama rumah sakit. Alih pakan gop, mangak gop senang tanya tu sah. Ini anak kan? Inohana, ino telung kalau lu wajah si wajah tamun surga mendup. Ah, amin berayuk semayang yang baik. Kama ayah ya lu tuan muliakan. Jadinya binatang tak ilahnya, ge siksa dari Allah. Lebih lebih hai mak tamu bengeh bengeh sabi kerodo tu, sabi sabi Islam tu. Al mukmin laisa bihaqut. Orang mukmin tidak ada sifat dendam dalam hatinya. Nya KMN HP lo menelung upaiku. Ali tak pegah hantar bim NAP. Yang lontar lencok HP lontik lang inyo. Kebah-kebah HP tian. Yang nenging bibina berulai. Menteng LCD kena juk HP tak buat sepo. Tukang pancu le anak si iah harunya. Tukang pancu le anak mak ngayah harunya. Ilung halom blow anak mak kai SMP halom blow HP. Relah anak mit. Lalu empat yang ubuknya empat yang duk kedih. Kelah paduk kaya kula eh. Kebah-kebah api siya. Bek uluk-uluk hanagut. Ne. Kebah-kebah api siya. Bek uluk-uluk. Kebah-kebah api. Kebah api. Bersemati hanak lung ke akai. Kah. Mak ayah yang ulun tuan muliakan. Menyemenan sabi-sabi Islam. Hanji tamu bengih-bengih. Tamu dendam-dendam. Lebih-lebih tamu kokoh syadarat. Karena al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin tidak ada sifat dendam dalam hatinya. Dendam kan sifat urung mukmin. Dendam kan sifat urung Islam. Dendam sifat orang kafir. Dan sifat orang-orang munafiqun. Lebih-lebih mak tamu kokoh syadarat. Dendam-mendendam. Nyun pegali Rasulullah. La yadukhulul jannah qati'ur rahim. Nepaharim tamang surga oleh Allah. Urung-urung.
yang koh-koh sedara. Nyata kedi langkawannya malamnya. Nah kalau nejak waji lima enggak sapa. Kalau nejak waji nak pupur rukun haji. Nejak umrah karat tipuh enggak sapa. Lepen kaya nabila Allah. Alinya ni santunan yatim ribuan kan mempeluhkan itu. Nepegak masjid sabah sirah ni. Tapi mantang mu bengih-bengih. Mantang mu dendam-dendam. Bek dia lumpur tamang syurga temati ni. Nuraka nyen tempat drone. Walau ibadah don luar biasa. Karena Nabi ni pegah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nepaharim tamang syurga. Urung-urung yang mukoh-koh sedara mak tuah yang berbahagia. Kajik tanya baik dendam-dendam yang lebih-lebih kerana pemilu kadar. Kita tanya orang kalau orang Aceh nak peri-peri bangai. Lebangai ngut tenggik-ngik peraka roi babah lah. Asai kau pemilu kadar kamu kap. Asai kau pemilu badar kayu kamu yu. Igampung micah kelompok, teruk nambah kelompok, tujuh kelompok. Yang bajai merah dia nak bajai putih. Yang bajai putih dia nak bajai hijau. Anak peri dia nak mengkoh-koh sedara. Nyomi baik teruk kena bangai tu. Hai, lumpegah baik nyokan politik. Lempegah minyak mufum. Bek sampai tanya gelam bala oleh Allah. Dan geparim tamu syurga oleh Allah. Nyan urung yang ikmak berangkat sojuti. Nyan atuh mimbar kampanye. Si A tenak si B. Si B tenak si A. Si C tenak si nyo. Saling. Meruah-ruah keaiban. Meruah-ruah perut inan min. Ubena kekurangan. Tak pegah kekurangan gok masing-masing. Igoi pegah kekurangan tanya. Tanya pegah kekurangan gok. Temenak. 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 Atuh panggung kampanye. Benar tepumah. Urunyan walaupun itu menak ada panggung singa. Oh, hotel lewat. Tapat sabah kursi, pagaduk sabah sabah meja. Alinya yang gue, sabah hotel. Gejak sabah pesawat. Mak mertua. Itanyo sagai. Lang kampung. Mekeruh-keruh cikak. Menghuhu anak mata. Tamang syurga hanli. Pakon. Karena but tanyo memutuskan tali silaturahmi. Bet sampai tanyo ibu pakai sabi. Bucarang tanyo. Silakan. Akai bugot. Bet kuih. Lun jut lagi lun. Igop jut si lagi igop. Baik tanya kan. Ilong lagi ilong. Igap berlagi ilong. Menyahana lagi ilong. Maka itu. Lepakan mukweh tan. Nah ini model-modelnya. Ura Aceh Saban. Darah Ura Aceh Saban. Baik lahan mula memperang ketim. Jadi ati tak gerta gop. Hai. Menyahana kapatih lagi ke. Muna-muna. Bah. Nyan. Ibu mupum. Di urung Aceh. Ladum hana galak kepake. Tunggu. Hana galak karu, utak gegot. Hana gelawan, baik karu, baik pakai. Baik tak pakai, tanya, cita gertak, kau biim, kau bangai kan. Menyui lawan, kemah tu. Sabah Aceh, Saban darah mendu. Darah pejuang, darah tembulha. Nyumnya hana ketip, kutu rumah. Kau balah pergi. Hai, ikai je tu kutu rumah. Kau kakak matang je tu rumah kai. Tanya, baik mana? Nak dengar umi? Oh, baik pergi-pergi, baik ceri-beri. Beu masalah kapaki, beu masalah kakaru. Contoh lo pegah, nyo dengar pegah mak, lo pegah nyo kom politik, tapi lo nak pernah drone mak, be sampai gara-garanya tanya, deku di meninggal, geparum tamang syurga oleh Allah. Acingin kena mak ya, nyo dua boh i, saboh u, saboh kaca kuah empat. Nyo ibarat calon kesik dua, nyo kesik tumbuh, nyo kesik pijut dua. Jadi pegawai pemilihan meeting ingin kena pegawai ayah mandung ingin kena. Jadi ahwate pemilu pilih pilkada pilih kecil kecil tumbun kecil pijut anggota semilih yang pilih-pilih hak pilih pertuhro. Jadi 250 pilih kecil tumbun 150 pilih kecil pijut tentang menang kecil tumbun. Yang pilih kecil tumbun nyok kecil ke? Yang pilih kecil pijut pinyo kecil ke? Tapi le awak pilih kesik pijut bak wate kesiknya ka menang dipilih le awaknya le kesik yang pilih kesik pijut gepegak pengumuman le kesik tumbun yang lewat masyarakat kamu jumpa desa kampung jumpa nelangkah kena umlasah mandu raga agam yang ka balik na acara rapat umum rapat maulid le urung-urung yang pilih kesik tumbun mandum ja le urung yang pilih kesik pijut nang ja pukul buat orang kajak jawab kah yang kan kecil ke ikan lewat hana pilih kan kecil ji buka lewat hana pilih kecilnya ipah kan kecil ji matai-matai buat saya pegah kecilnya si tak lewat kecilnya ipah kan kecil ji
Batai perah. NA neng ate kawen batai perah. Ibu belah tanah belang surat batai perah. Kok berat bangai tanya. Hai, tu nang kelepah tanya eno di Aceh tak pilih presiden Pu Jokowi Pu Prabowo tak tahu tak pilih orangnya tu nang kelepah. Hai puanihnya baru sahai. Kan Jokowi rata-rata orang Aceh Prabowo pilihnya kan. Yang menang sahut tu nang kelepah. Yang kau ikut Joko. Temai drone yang hendak dipilih Jokowi, dipilih Prabowo pun kenyang ke presiden drone. Watai jok pe kampung tu. Babah kau presiden leong, watai jok pe ungut ungut mana? Nyu menang si, watai kalewat kusi, walaupun tanya hendak dipilih yang kusi tanya babandung. Puikun lewat pilih kusi pijut. Hai. Lang ilmu Allah tigoknya nyetah kesi kan nyetah kesi kita nyu menyemenan jino terima yang kesi dipilih oleh Allah yang dipilih oleh Allah pastinya hana pilihan lain nyu menanti gubernur ukunyu menanti bupati ukunyu yang dipilih oleh Allah nyen yang jadi bupati teman karena tanyo hana tatui tak pilihlah si A tak pilihlah si B tapi yang menang tetap pilihan Allah menyemenan atau Allah pilih tetap nyen yang menang jadi bengi-bengi. Hai, awaknya yang menang. Memang lah ilmi Allah jih menang hendak pada berapa. Bermenang cara. Baik bangai. Nyodi yang pilih kesik pijut hendak ajak melasa. Kan kesik lun. Nyana tak akan menang kalau kesik dayung. Menanti partai barangkali partai puik bupati. Partai barangkali partai puik gubernur. Oh, watak kalewat bukan gubernur partai. Gubernur masyarakat Aceh. Gubernur masyarakat Aceh, bupati masyarakat PD, kan bupati partai. Jelas. Menang siapa kesi? Partai menang, dia dengar pegangkan politik. Dia pegang minyak carang, baik bangai. Ikesi tumbun. Oh, partai akan terpilih. Yang pilih goknya 250. Pi rakyat goknya. Yang hendak pilih goknya, pi rakyat goknya. Nyen, Pak Kesi. Ikulah tim sehidup, Pak Kesi. Nyawa anak top tanya. Ada hanai top lung warga lunnya. Nyen Pak Kesi. Munyo Pak Kesi yang hana top go nyen. Pak Kesi, nyen awak awak hana top bro ne. Hana ke perumun. Nyen Pak Kesi datanong milih. Nyen ko hanyo di mana? Bumu sabah hati tanyo la kampung. Soan terpilih nyen Kesi ditanyo. Lalu pegah putra barang ne. Munyo memang gara-gara lagi nyu. Bengeh mu bengeh dendam mu dendam. Lang menit nyu mate ne. Lang menit nyu asal neraka. Karena memutuskan tali silaturahim dosa yang sangat besar ba Allah. Nana dengar umi. Nana dengar umi. Baik pakai-pakai. Ide baklong naurina mu pakai mak ketilak roh-roh ada mu pakai dia. Nak jadi anak bukan kurma gura ketilak roh-roh anak ketero ke bandua ketilak roh. Ketumpang ke ing. Gekul leurina. Hai, nyo matekeh le kujak bakah, matekah le kajak bakah. Kena ke kamanan matekeh balik kajak kah matekah balik kujak kah salah kun matekeh balik kujak kah matekah balik kajak kah kibang kajak kau matekeh ke alih pun masalah biokam dendam-dendam berukun tajib sebuah meja tajib i cita pekat jenuh ya tajak pakai kupinya buat tekan awak tanya padahal ya aduh ni nak bukan awak tanya sebuah ruhum tak ada lahir gara-gara biok politik yang pajuh mangat kau bertanya gaduh pahari umroh taman syurga tersebut betul kenan bangai nan dengar umi. Termasuk lam dro nurinang yang ngelakau baik bengi-bengi ngelakau walaupun lakau kadi hanai semayang walaupun lakau kadi hanai puasa yang dro ne hak dro ne kadam lakau begot masalah lakau hanai semayang lakau hanai puasa hak lakau dosa ngan Allah tengok tanggungjawab ngan Allah dro ne tetap wajib kadam lakau begot nana dengar bukalun tanya hai nyo pura-pura hana lakau pura-pura tapi bibit nak hai hana rayuk dan pegah habis dia dengar lelah kau nak. Hai. Dengan kena oleh. Hai. Nah hawa anda mahu syurga. Betul. Sang-sang anak betul. Lalu tidak urut tu. Lemah ke dapat kata mahu syurga. Buat dapat kata mahu rekam eh. Hai. Nah hawa anda mahu syurga. Menyuhawa mak betulah. Khadam lakau. Salah sabuh kunci urinang asal syurga. Patuh dan taat kepada lakau. Walau ibadah wajib kepada Allah. Tapi kekurangan pada ibadah. Ngen rida lakau. InsyaAllah asal syurga perumah. Buka.
urun jaman mak sesuai dengan tuntutan agama. Urun jaman watela ko getebit giak kerja bukan tu berangkaho le sarapan bengah getebit gecup jaro lako. Gemudua alam kelako. Nak berangkat ayah nyo mak. Gecup jaro lako ya Allah neberi bermudah rezeki lako lon rezeki halu ya Allah. Dan menepuji mara bahaya. Cum jaro lako lako cum kening urina ngadepun cum pipi urina. Lon tanya mbak drone ino di kampung jumpa. Drone ya ina inang nyo. Watila koi berangkat ya kerja. Nana cum jaro lako. Pahata jo. Ike hang upeti, hang upeti. Nah silo dua lagam nyo na. Uroji tak ue tim cewek. Egolong kawin nyan nana cum. Ayo apa coba so kacum jaro abang cum jaro jok mingwi unun Allah hai tak ngut kepakon hai tak kala gelantu kati tele kawe cum nya menanti lako biasa wo ca uro ya apa juhbu le jai kisalam kira-kira apa padu biasa wo itanyo lita magun da tampo bro da temara hai de nungkum dua alien tamano mu dua boh tima bae de prehuju nyo hai urine ko bawa mano elo kana promo nanti mi nyanyal di mana bunga datang yang hai kali di mana ada sepot kali bunga bunga ko bua bua mana urina kali pekan ho tunggu maino hana sang je mak mana ore gimana dua bot tema ke tu baje yang ke mana mai mang apre pre la ko rumo assalamualaikum mai wala ko banyo memang hana tengok hana kegiatan beda cum jero la ko lom kan wo ya alhamdulillah kalau wo mak ai teman pun ana puo hana sapu mak ronyo hana rezeki. Alhamdulillah ayah kan wadon rumah belah hadih hana lewo na ayah nyan perumah ladung perumah kau menang nunggu kala aja nak perumah mati menyulako nai puo makanan nama lihat mi bak honda nama lihat bawa pul bawa limo assalamualaikum waalaikumsalam lelege kan wo ayah 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 lelege ayah ayah hih nampun bak honda tapak tak utuh menyuhana sepuna mubuju moh lagi umpang decob jumoh ini menang nama ini pegak-gak nak dengar mi nyo mulai singah kajik mulai juba cum jaro lako nana dengar elako iron pibek ne kim kim nejuk oju hai hantong berokon pun tak kim nejuk oju nanti baru tetuk babak kedai tanya leurung hai pakar rumah tat lela tul kadari roku malam nyo hantai cum jaro tak trip kali dakwah ku pasal bersakai cum jaro lo nyomi kok sebahagianya rahmat Allah neple 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 lah rumah tangga katanya berkat kasih sayang dan pengkadamatan urineng kepada lako dengan god nyo mak mutuah berbahagia termasuk menanci drone yo nyolong kalan tenejak ba kauri ko tari-tari nejak ba dakwah malanyo tari na ne mano na ne bolip lo na ne boda bahkan minyak mangap be lo minyak mangap be lang kawan be beke irumo ngelako na di tari malamnyo do tesuut be sulitnyo kurang mengkacang itu ai pun jujur bet sulit na lagi nyo tari ngam pro ngelako irmo ha na ike mu beo hang peti tabak rata-rata urineng tejak kauri ga tari kede pakai angga ga munyo irmo ngelako mu klutung klutung mu klutung klutung ngelako irmo ate tak e ga aduh membaca bekas geti terus teput nyen di bebaje pi ngeja sapo kompor sapan be duai gadek lako na tenang irmo hanjuk mi betari irmo mak be ikamo mi meno nyolo kalon tabiat uragam menyo te gua rumah urineng tari mangak be ko senang uragam jadi mulai singah betari te gua lako mam nyo tanya hai mak tari tak hota nak ja pane lu nak ja kalau prehro ne nya rumah anto surga jita mulai singah pun nah mulai julo mulai hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan katanya yang pertama bunuh adalah lahir nabi rahmatal lil alamin. Mari tanya mujroh-jroh. Mak mutuah lun tingat tat haba urun siklut. Allah yarham abu tu di belang beladi. Beliau sering pegah-pegah tutup-tutup bijak. Di antara salah sabah tutup bijak nyo dengar saudara lun. Tanya urun Tuhan lah gampung bujit ke urun mei. Mak najih dikedin nak anak-anak muda nak kena-kena pagi. Tanya Tuhan yang tukang peredam. Ibarat kena huapui
tanyo ibarat urung mei. Be ngun gara-gara tanyo paki gop ubinah. Jadi kibana kelia butu me. Tiga dengan lu. Beha dengan muafakat. Tiga dengan lu. Beha dengan muafakat. Kiban makna apabila tanyo bersatu, disitulah kekuatan. Luar biasa kekuatan umat Islam bak bersatu mak mendua. Contoh lumpegah bakdon umi pejampuh puri, pejampuh puri, pejampuh lidi. Kah taraut puri onu 2000 ini tajuk ke masyarakat yang na digampung jumpa tinek nek tepo. Jadi 2000 ini tinek nek tepo puri. Leh dakwah lagi nyo bruh kok jai. Mat purih dikret apa ke kele tungku imum. Hai, kaji tempuh bro baik kutuh melasah. Nema tak purih, dikret-kret apa tarun bro. Ijak bro ma. Tacok pejampuh purihnya, anak purih pejampuh, anak purih jonunya. Tak petapat leher tuh ni, tak pegak ketapa pejampuh. Ijak bro. Nyamban makna persatuan. Ilun kagum lun. Malamnya walaupun pegah drone kadang-kadang nauri aku bro kampungnya hana bersatu halum parti bukti ihpat gaba-gaba ke kerja uro malam dua uro dua malam kadang-kadang golom lu nyamban kompak pemuda halnya yang pegah hiasan luar biasa bak tata mementeng kai bedah bulai tu terharu tu begitu cinta pemuda-pemuda di sini kepada Rasulullah begitu kompak walaupun nasiro dua ada kemudah yang kurung tapi secara umum kompak dalam kebajikan. Kompak dalam kebajikan niu oleh Rasulullah, niu oleh Allah. Bak-bak but kebajikan tanya bu kompak, bu berjamaah. Bak but maksiat dan but durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ji uronyo pakon urung Aceh, hana leye gop. Pakon bangsa Aceh hana isegan lele bangsa luar. Pakon bangsa Aceh hana yo le kafe ke bangsa Aceh uronyo. Karena bangsa Aceh katribri bangsa Aceh hanale kuat persatuan uroje jamun bak ge perang Belanda bak ge perang Jepang bak ge bela bangsa agama dan nangro Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar darah roh bak tubuh hanang kepikir persatuan kesatuan kompak demi agama bangsa dan nangro uronyo melalui HP dengan buah cukup ngeri ka uro Aceh uronyo bedih hanai deputak kerak telego. Adak mentah temenak tampaki no mesti gampung jumpa eh hendak mentang depu nyoko nyeno asai mupaki asai temenak peik ba Facebook peik ba TikTok peik ba HP menyai tipu ledonya nunggu bahwa urang Aceh tiga temenak bahwa menyai tipu urang Aceh dengan pakai igo prok-prok jaro nunggu si menan yang di hawa gop Aceh putri beri Aceh benale kekuatan punyo menan hai bangsa lun. Cok itibar lahir Rasulullah sebagaimana rahmatan lil alamin. Mari ukhuwah persaudaraan kita kuatkan. B yaitu perbedaan yang tanya perbesarkan. Insyaallah Aceh akan gebiga oleh Allah. Aceh akan gebiga oleh Allah. Aceh akan gebiga oleh Allah. Napakah